Sule memang diketahui sempat tidak mau terbuka soal kedekatannya dengan aktris dan model Naomi Zaskia dan mengaku jika keduanya hanyalah teman semata. Namun kemarin, video yang Sule unggah ke YouTube-nya langsung menjadi perbincangan banyak orang. Sule tampak pergi berlibur bersama anaknya ke salah satu tempat wisata wahana permainan di Bogor dengan mengajak serta Naomi Zaskia bersama sang ibunda. Momen kedekatan mereka pun terekam dalam vlog yang ia unggah ke YouTube. Momen keakraban Sule dan Naomi pun juga terlihat saat keduanya menikmati berbagai wahana permainan bersama. Baru saja sehari diunggah, video itu pun rupanya sudah ditonton ala lebih dari 1,2 juta penonton di YouTube dan mendapat ribuan komentar dari para netizen yang banyak mendoakan hubungan ayah dari Rizky Febian bersama Naomi tersebut.